Sebentar ya. Oke. Ini pertama kalinya sepanjang game ini lu berhasil gak nyemplung. Lu berhasil gak nyemplung. Tapi kita harus lihat dulu ya. Kita harus lihat tayangan ulangnya. Ini dia replay. Duh, awalnya ikut-ikutan nih waktu tim biru ngadepin Mega Wall. Romy sama Jordi ternyata care banget sama Hipsy dan ngarahin dia untuk harus kemana. Tapi kayaknya Hipsy punya strategi sendiri. Salut ya, walaupun aku agak panik, tapi dia bisa jaga keseimbangan buat tetap bertahan di play area. Kalau yang lainnya merem doang juga lewat wallnya. Eh, gimana nih?